Pemirsa, Gubernur Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat menginginkan pilkada di Papua tidak dilakukan secara langsung namun melalui pemilihan oleh DPR RI. Hal ini dilakukan untuk menghindari konflik yang sering terjadi di Papua. Gubernur Provinsi Papua Lukas Enambe mengatakan tidak semua daerah di Papua terjadi konflik. Konflik yang terjadi di Papua bukan karena ingin merdeka, tetapi lebih sering karena pilkada. Konflik terjadi karena antar pendukung kepala daerah saling menghasut. Maka dari itu, kedua gubernur meminta kepada Mendagri agar pemilihan kepala daerah di wilayah Papua dilakukan tidak secara langsung. Oleh karena itu, kita minta juga kepada Mendagri ke depan, ya, di Papua itu dilaksanakan lewat pemilihan lewat DPR. Kalau pemilihan langsung, itu budaya kita tidak bisa, budaya orang Papua, karena komunal, hidup bersama, milik bersama, ini membuat perpecahan terjadi. Dan saya juga sependapat, kalaupun nanti hal-hal yang timbul tadi itu karena masalah-masalah antar keluarga dan lain sebagainya, jadi tidak, kalaupun mengatakan bahwa Papua mau merdeka itu tidak ada, ini Papua itu sudah negara kesatuan Republik Indonesia, tidak ada merdeka-merdeka lagi ya, kami merdeka satu kali untuk selamanya.